السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه إلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع مشيخنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا لمؤلفي هذه الكتب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. <applause> 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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تم بخير قال المؤلف رحمه الله تعالى bihi wa bi barakati 'ulumihi darain amin kita mulai dengan kitab al jauharul mauhub lanjutan daripada yang lalu halaman 12 empat baris dari atas hikayat <coughs> hikayat bahwasannya dua orang bersaudara adalah salah seorang daripada keduanya, Abid, yang berbuat ibadah, dan yang satu lagi itu melebihi-lebihi atas dirinya dengan syahwat keinginan nafsunya. Jadi, ada dua orang abang beradik: yang satu taat beribadah, yang satu mengikuti syahwatnya saja kerjanya, dan adalah yang Abid itu cita hendak melihat iblis. Yang abid ini punya keinginan, punya cita-cita bisa melihat iblis. Nah, maka pada satu hari melihat ia akan iblis, akhirnya Allah wujudkan suatu hari dia bisa melihat iblis. Nah, iblis ini induknya setan. Nama aslinya Azazil. Nah, nama aslinya, jangan jadi nama anak tuh Azazil itu nama asli iblis. <tuh> Nah, jadi pada suatu hari dia bisa melihat iblis dan berkata iblis baginya. Lalu iblis ini ngomong kepada yang ahli ibadah ini. Hai, menyesal atas engkau telah engkau sia-siakan umur engkau 40 tahun di dalam menegahkan diri engkau dan memenatkan badan engkau. Padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Nah, maka ikut olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginannya nah, jadi kata iblis capek lah kau ini 40 tahun ibadah 40 tahun kau penatkan dirimu kau tahan dari hal-hal yang memang sesuai dengan nafsu padahal umurmu masih ada 40 tahun lagi masih panjang lagi kenapalah kau capek-capek begini orang umur masih panjang lagi masih 40 tahun lagi bagus kau ikuti saja seluruh keinginan syahwat nafsumu itu. Itu kata iblis. <tuh> Maka berkata yang abid pada dirinya. Maka setelah mendengar itu, yang ahli ibadah ini berkata pada dirinya, aku hendak turun, pergi muafakoh dengan saudaraku di bawah. Kayaknya bagus aku turun, jumpai saudaraku yang kerjanya maksiat, muafakoh tuh aku Ikutlah dengan dia. Ikut dengan kerjanya yang mungkin mabuk-mabuan dengan perempuan segala macam. Orang umurku masih panjang. Masih 40 tahun lagi. Turunlah aku dari tempat ibadahku ini. Kujumpai saudaraku. Ikutlah aku bermaksiat bersamanya. Nah, jadi muafakoh dengan saudaraku di bawah itu. Pada makan dan minum pada segala yang lezat-lezat pada masa 20 tahun. Jadi rencana dia dia mau bermaksiat 20 tahun, kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadah pada 20 tahun yang tinggal. Nah, baru nanti sisa 20 tahun lagi aku ibadah. Orang masih ada jatah 40 tahun. Nah. Jadi yang anehnya dia kok bisa percaya sama iblis. Ini berarti ahli ibadah tapi kurang ilmu. Aneh. Seharusnya dia paham, iblis itu adalah musuh yang nyata. Nggak boleh dituruti apapun kata iblis itu, ujung-ujungnya pasti nggak bagus. <tuh> nah, maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu. Jadi turun dia dengan niat mau maksiat 20 tahun. Dan saudaranya yang di bawah, jaga ia daripada mabuk. Sementara, saudaranya yang di bawah, jaga ia daripada mabuk arak. Tersadar, daripada mabuk homarnya. Maka ketahui ia akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Tiba-tiba terbetik di dalam hatinya, aku ini kok begitu jahat. Sungguhnya telah kencing ia atas kainnya dan badannya, padahal ia ter tercampak atas bumi lagi di dalam kelam. Jadi dia sudah mengotori badannya, namanya orang mabuk, nggak garuan. Nah, jadi dia merasa betul-betul sudah jahat, sudah kotor badannya, sudah tercampak di atas bumi, lagi di dalam kelam. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku binasakan umurku di dalam maksiat, dan saudaraku di dalam taat, dan ibadah. Maka aku masuk neraka dan ia masuk surga kemudian berniat ia hendak taubat dan hendak berbuat ibadah serta saudaranya. Terbalik pula. Saudaranya yang di atas karena dibilang iblis umurnya masih panjang, ah bagus aku ikut saudaraku di bawah bermaksiat. Nanti sisa 20 tahun lagi baru tobat. Yang di bawah begitu sadar, dia tengok dia penuh air kencing. Nah, kotor badannya, nggak jelas hidupnya, kayaknya selama ini udah bikin jahat. Gini, mati aku masuk neraka, saudaraku di atas ibadah masuk surga. Kayaknya bagus aku ikut dia di atas saja, ikut ibadah, mau taubat, terbalik. Nah, maka naik ia kepada saudaranya yang di atas turun, nak bermaksiat yang di bawah naik, mau berbuat taat. Nah, atas niat taat dan ibadah, dan turun saudaranya atas niat maksiat maka tergelincir kakinya jatuh atas saudaranya maka mati keduanya yang di atas kan turun tangga yang di bawah mau naik ke atas yang di atas turun mau berniat maksiat yang di bawah naik mau niat tobat ternyata yang di atas tergelincir terguling tertimpanya saudaranya yang di bawah mau naik tadi mati dua-duanya nah dimati keduanya maka dihasyarkan dikumpulkan dibangkitkan abid atas maksiat saudaranya yang ahli ibadah tadi dibangkitkan pada hari kiamat sebagai ahli maksiat nah kenapa innamal amru bil khatim sesungguhnya perkara itu menjadi penentu adalah akhirnya nah dan dihasyarkan yang alsi itu atas niat taat dan ibadah sementara yang bermaksiat tadi dikumpulkan dengan niat ibadah. Nah, jadi ini jangan pernah terbetik mau niat maksiat. Nah, kalau udah niat maksiat nggak jadi, jangan dibuat. Nah, jadi begini, mungkin kita waktu mendengar ini sama seperti halnya. Bukankah maksiat itu belum dihitung kalau masih niat saja? Kan sering kita dengar gitu. Man hamma bihasanatin. Nah, walam yakmalha kutibalahu ajrun barang siapa yang bercita-cita melakukan kebaikan tapi nggak sempat melakukan maka dicatat baginya pahala waman hamma bisayiatin dan barang siapa yang sudah berniat buruk walam yakmal biha tapi belum sempat ngamalin maka nggak dicatat apa-apa jadi kata ulama di situ kalau sifatnya masih ham ham itu masih angan-angan belum ada azam tekad kuat kalau sudah azam tekad kuat itu sudah dicatat walaupun masih niat nah jadi ham itu masih terlintas-lintas tapi kalau ini sudah jadi azam sudah jadi tekad kuat dia udah turun udah bergerak gitu nah <tuh> Jadi jangan pernah percaya sama iblis. Nah, dan gak usah pingin jumpa iblis lah. Takutnya kita belum selevel iblis untuk belum level kita menghadapi iblis. Nah, ngadepin setan anakannya aja udah payah kita. Nah, kan banyak tuh anak-anak iblis tuh dengan segala macam namanya dan segala macam kerjanya. Nah, kalau lagi gini ini yang selalu kita bilang ada setan namanya Wasnan yang tukang bikin ngantuk ketika ngaji itu aja pun tak lulus kita ngelawannya. Nah, apalagi nak melawan iblis masih jumpa wasna mengaji udah ngantuk saja ngantuk saya udah kalah apalagi nak ingin melawan iblis <tuh> hikayat didatangkan dengan seorang pada hari kiamat ada cerita lagi pada hari kiamat ada seorang didatangkan pada hari kiamat maka mengambil ia akan suratan amalnya dia ambil catatan amalnya dengan tangan kanan berarti pertanda baik sahibul yamin Pertanda baik mengambil surat dengan tangan kanan. Nah, kalau tangan kiri buruk, dari belakang punggung paling buruk. Maka mendapat ia padanya akan pahala haji. Nampak tulisannya dapat pahala haji. Di catatannya tadi itu. Nah, dan perang sabil. Dapat juga perang pisabilillah jihad. Dan sedekah yang tiada ia kerjakan dia dan ada catatan sedekah. Padahal dia nggak haji, padahal dia nggak perang, padahal dia nggak pernah sedekah seperti itu. Nah, nggak pernah dia kerjakan pada dunia. Maka berkata ia, nah hai Tuhanku, ini bukan suratanku. Wahai Tuhan, kayaknya salah kasih ini. Ini bukan rapotku. Nilai ku nggak seperti ini. Aku nggak pernah haji, aku nggak pernah perang visabilillah. Tiada aku berbuat sesuatu daripada demikian itu, karena aku nggak pernah buat yang tertulis di sini. Maka firman Allah Ta'ala, ini surat engkau. Atau Allah Ta'ala, ini suratmu. Ya masa Allah salah? Cuma orang tadi mengaca pada dirinya sendiri kayaknya bukan ini. Dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji. Karena kau pernah berniat. Kalau aku punya duit, aku mau berangkat haji. Dan niat saja dulu. Tapi betul-betul. Jangan habis ada duit beli rumah, baru lagi haji dulu. Nah. Dan bersedekah dan perang sabil, dia sudah berniat seperti itu. Dan aku ketahui akan benar niat engkau, dan memang Allah tahu benar niatnya. Nah, jadi, niat ini sebenarnya kalau benar, Allah akan kabulkan di dunia, kalaupun tidak, Allah akan kabulkan di akhirat. Asal niatnya itu jujur, asal niatnya jujur. Nah, jadi, aku ketahui akan benar niat engkau itu maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Maka ini menunjukkan atas bahwasannya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun. Maka seyogianya bagi kita hendaklah berniat, hendak berbuat sekalian bagai kebajikan apabila kuasa atasnya. Maka perbanyak dulu niatnya, tapi benar. Misal, berangan-angan saja, ya Allah, kalau aku punya duit 1 M, aku mau bikin atau aku mau berangkatkan lima orang ibadah haji. Misal gitu. Tapi benar, jujur niatnya. Bukan cuma di mulut saja. Memang kalau ada betul dilaksanain. Nah itu kalau niat itu udah benar, Allah akan mudahkan jalannya di dunia. Kalaupun nggak terwujud di dunia, Allah akan wujudkan nanti pahalanya di akhirat. Ada seorang Arab badui, yang masih awam betul terhadap Islam akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam bersama Rasulullah. Kemudian ketika ada ajakan perang jihad fisabilillah, dia ikut. Pokoknya dia apa kata Nabi dia ikut. Dia pokoknya udah betul-betul suka sama Nabi, akhirnya apa kata Nabi dia ikut. Setelah perang kan dapat harta rampasan perang, dapat ghanimah. Jadi dibagi-bagi. Dia dipanggil, nih bagianmu dari harta ghanimah tadi. Dia bingung, ya Rasulullah ini apa ini? Kok dapat harta, kok dapat duit gini? Ini namanya harta rampasan perang. Orang yang berperang berhak dapat harta rampasan perang ini. Maka kata orang Arab Badui tadi, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan ini tujuanku. Aku masuk Islam itu, pingin mati syahid. Karena engkau bilang mati syahid, ganjarannya langsung surga. Aku pingin perang, Kemudian aku tertombak di sini, lalu aku mati syahid dan langsung masuk surga. Di perang berikutnya, setelah selesai perang, Rasulullah cari orang tadi itu. Tidak jumpa. Akhirnya kata Rasulullah coba cari, mana tahu dia gugur sebagai syahid. Ternyata benar dia gugur sebagai syahid dan betul saja. Tertikamnya di tempat yang dia tunjuk. Betul ditunjukkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Nah, maka kata Baginda Nabi, dia benar dalam berniat maka Allah pun benar dalam mengijabahnya. Nah, jadi banyak yang seperti itu. Nah, kisah tentang orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana tulusnya niat mencari istri ada seorang raja namanya Allah. nama ayah dari Imam Salahuddin Al Ayyubi. Oh, pokoknya ujungnya Al Ayyub juga. Nah, nggak ingat. Najmuddin, Najmuddin Al Ayyub. Nah. beliau tuh raja, tapi nggak nikah nikah, nggak nikah nikah. Akhirnya adiknya bernama Sa'duddin Al Ayyub bilang bang, abang nih raja masa nggak nikah nikah. Ah, uh, siapa? Najmuddin al-Ayyub. Najmuddin al-Ayyub kemudian dibilang sama adiknya yang bernama Sa'aduddin. Bang, abang ini kan raja. Masa nggak nikah-nikah? Kata abangnya, nggak ada yang cocok untukku. Ni bang, nih bang, ini ada anak menteri. Orangnya cantik. Orangnya pinter. Pokoknya cocok untuk abang. Kata abangnya, kayaknya dia juga nggak cocok untukku. Maka kata adiknya, abang memangnya mau kayak mana? Aku mau cari perempuan yang solihah, yang dia rajin ibadah, dia bisa menggenggam tanganku untuk menarikku ke surga, kemudian darinya nanti kami lahirkan anak, dia didik dengan baik, anak kami tadi akan <coughs> akan menjadi pejuang yang akan membebaskan Palestina. Itu katanya di mana lah abang cari kayak gitu? Yang nggak tahu, pokoknya aku pingin begitu. Niatku nikah seperti itu. Maka Raja Najmuddin tadi pun beberapa waktu setelahnya itu memang Raja ini rajin ngaji. Dia mengaji bersama gurunya. Setelah bubaran pengajian, Raja Najmuddin tadi masih duduk bersama gurunya. Tiba-tiba dari balik hijab, terdengar suara perempuan. Assalamualaikum Tuhan. Bilang kepada gurunya Raja Najmuddin tadi. Raja Najmuddinnya masih di situ. Maka tuan tadi bilang siapa? Fulana. Oh Fulana, gimana laki-laki kemarin yang aku kirim? Katanya kau pingin menikah. Itu laki-laki sudah mapan, itu laki-laki cocoklah untukmu. Kata perempuan tadi, mohon maaf tuan saya tak bisa nerima laki-laki itu. Kenapa lagi ditolak? Kau mau laki-laki yang bagaimana? Apa kata perempuan itu? Sebenarnya tuan saya pingin punya suami yang salih yang bisa menggenggam tanganku dan mengantarkanku ke surga. Darinya nanti aku punya anak yang aku didik, kemudian anakku besar nanti bisa menjadi pejuang yang membebaskan Palestina. Terkejut Raja Najmudin. Kok sama sama yang ku bilang? Akhirnya kata Raja Najmudin, Tuhan itu siapa? Aku mau nikah sama dia. Dibilang Tuhan, ya nggak bisa, ini rakyat biasa, ini kaum du'afa. Ini orang fakir, Engkau kan raja, enggak apa-apa. Kenapa? Karena ucapannya persis seperti yang aku ucapkan kepada adikku beberapa waktu yang lalu. Akhirnya nikah lahirlah seorang pembebas Palestina, Salahuddin Al-Ayubi. Jadi kalau niatnya benar, mudah. Nah, kalau memang jujur niatnya, Allah mudahkan dari itu. Niat saja. Nah, ya Allah, ini kalau lahir anak, aku mau jadikan ulama. Tapi memang betul, mantap niatnya, insya Allah ada di antara nanti anak yang jadi ulama. Nah, <tuh> kalaupun tidak wujud di dunia, pasti Allah akan balas di akhirat dengan jujurnya niat kita tadi. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu itu akan keridoan Allah. Jadi kita mengaji niatnya dapat ridho Allah. Kenapa ngaji? Allah suruh menuntut ilmu biar Allah ridho, biar Allah senang dan akan negeri akhirat. Kenapa ngaji? Kalau Allah senang, insya Allah nanti di akhirat dapat surga. Dan menghilangkan jahil, supaya nggak bodoh, supaya ngerti tata cara ibadah. Daripada dirinya dan daripada orang yang jahil juga kalau bisa, untung-untung bisa ngajarin orang. Nah, jadi niat belajar tuh pertama, karena perintah Allah supaya Allah ridho. Kedua, ya mudah-mudahan dapat surga. Ketiga, biar ngerti tata cara ibadah, nggak bodoh tentang agama keempat nah, supaya bisa ngajarin orang tentang agama menghilangkan kejahilan orang yang jahil dan menghidupkan agama nah karena bahwasannya kekal agama Islam itu dengan ilmu agama Islam ini bisa tetap ada selama masih ada ilmunya ini makin kemari makin hilang itu kualitas keilmuan tuh makin hilang Gak ada lagi orang yang keilmuannya setingkat dengan Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu udah gak ada makin banyak tergerus nanti ilmu-ilmu ini makin hilang. Lihat kitab kuning saja sudah makin sedikit yang bisa baca. Nah, mulai ada kitab-kitab besar yang sudah tidak dibaca lagi. Kan begitu. Kalau dulu kajian orang kitab-kitab besar. Ngaji kitab apa? Kitab Tufah. Karya Syekh Ibnu Hajar. Sekarang mana ada lagi majelis yang seperti itu? Nah, ngaji tafsir kitab apa? Paling tafsir jala lain. Paling tafsir yang memang agak tipis-tipis. Saya tahu ada majelis tafsir yang besar tuh di Banjar, Kak. Tafsir Ibnu Kasir. Itu tiap bulan Ramadan dihatamkan. Tafsir Ibnu Kasir itu tebel. Empat jilid. Dihatamkan tiap bulan Ramadan. Nah, di, di kita udah jarang. Maka makin kemari-makin kemari nanti tafsir jalan lain pun nggak dipelajari lagi. Nah, makanya inilah usaha-usaha yang kita buat menghidupkan majelis-majelis seperti ini. Supaya ilmu itu tak hilang. Nah, ini saja mungkin... Mungkin kalau dulu seingat saya di tembung itu masih banyak majelis yang baca kitab Sabilal Muhtadin. Di sini masih ada yang baca kitab Sabilal Muhtadin. Masih? Ah, masih ada. Alhamdulillah. Kalau nggak dipertahankan hilang nanti itu. Sabilal Muhtadin dah, Matlaul Badrain saja. Nanti Matlaul Badrain pun kalau seandainya udah ketebelan lama kali, hilang lagi. Ganti jadi apalagi di bawahnya? di bawahnya yang lebih amin haji salam dah itu saja tuh. Nah. jadi mulai nanti akan hilang tergerus makin lama makin hilang ilmu tadi sampai akhirnya di akhir zaman islamnya hilang sekalian nah jadi dengan ilmu tadi tuh. dan tiada sah zuhud dan takwa melainkan dengan ilmu nah nggak bisa zuhud nggak bisa takwa melainkan dengan ilmu Apalagi niat menuntut ilmu dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal. Kita belajar ini niatnya mensyukuri iman dan akal yang Allah berikan pada kita. Dan sehat badan, mumpung masih sehat, gerakan untuk mengaji. Nanti kalau udah sakit, payah, keluar masuk angin, berjalan sakit kaki, ini masih sehat, gerakan badan ke pengajian-pengajian. Pengajian. Paham tak paham, datang saja. Ngerti nggak ngerti, duduk saja. Yang penting sudah kumpul bersama orang sholih. Yang penting sudah duduk di hadapan kitab ulama. Yang penting sudah duduk di majelis yang insya Allah dipandang oleh Allah. Jadi mau paham, nggak paham, udah duduk saja. Datang saja. Nah, anak-anak pun bawa saja, nggak apa-apa. Tidur pun dia situ nggak masalah. Nah, asal jangan sampai nganggur orang ngaji lah. Nah, jadi bawa tidurkan di tengah orang ngaji itu nggak masalah. Dulu saya ingat waktu usia masih lima tahun, empat tahun, itu di rumah saya dibuat pengajian sama almarhum. Guru pertama saya kitab tuh almarhum Mu'alim Alam Syah. Jadi waktu usia saya masih tiga, empat, lima tahun itu, ngaji di rumah gitu, ya sudah saya tidur di paha ibu saya tuh orang pada ngaji. Nah, nggak tahu pokoknya ditidurkan di situ saja. Nanti siap ngaji baru dibawa ke kamar. Pokoknya biar deket aja sama orang ngaji terus. Udah SD dibawa sama abang saya yang ngaji sama mualim Supriyadi sama mualim malam saya juga. Nggak ngerti, nggak tahu pembahasan pokoknya duduk saja. Nah, jadi biar nih anak-anak kecil gini tak paham apa yang dibahas nanti sudah masuk di kepalanya, sudah menembus hatinya ketika diperlukan munculnya gampang. Nah, bawa saya tidurkan aja di majelis nggak apa-apa. Daripada tidur pegang handphone dia, mending tidur dia di tengah-tengah kitab, di tengah-tengah orang yang sedang mengaji nggak apa-apa. Nah. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Nah ini juga jangan niat menuntut ilmu itu supaya punya banyak jamaah. Jangan, jangan. Nah maka selalu kami ini minta doakan kepada jamaah supaya Allah luruskan hati makin banyak orang yang mendengar, makin gampang rusak hati. Nah, makanya kemarin itu sempat Pak Isa telepon, Ustaz, kok katanya nggak mau fotonya nampak? Memang itu di antara usaha. Saya bilang, nggak mau. Nah, nggak usahlah sampai nampak muka segala macam. Nah, sampai sekarang saya berusaha untuk tidak pernah memposting apapun di internet. Makanya kalau ada yang ngelihat, saya punya Facebook, tapi kosong. Paling terakhirlah brosur Zainul Umam. Tentunya. Kenapa? Karena saya bilang cukup telinga dan mata jamaah itu menjadi jalan riak, nggak usah share, like, komen, subscribe lagi itu menjadi jalan riak. Ada paham maksudnya nih? Ini duduk begini saja, telinga-telinga dan mata yang melihat ini bisa jadi jalan setan untuk merusak hati. Kalau saya tunjukkan lagi di internet segala macam komenan orang, like orang, share dari orang itu bisa tambah jadi jalan setan lagi. Saya tahu hati saya seperti apa. Jadi makanya saya kemarin itu udah lah. nggak usah pakai foto lah. Ataupun nggak usah disebar-sebar pun nggak apa-apa lah. Udah yang penting jamaah udah tahu ada ngaji situ udah. Nah. nah, maka kemarin tuh kisahnya bilang Pak Isa kan tak apa-apa saat ini ya. Itulah tadi karena memang pesan guru saya. Nah Habib Amri Azmat Khan orang yang memang sudah luar biasa keilmuannya. Usianya lebih muda dari saya, tapi masya Allah keilmuannya ingin saya memperdengarkan beliau menjelaskan ilmu kepada jamaah saya. Karena memang orangnya luar biasa. Tapi, tadi, tak pernah menunjukkan uh, videonya, dirinya itu di internet, nggak mau. Bahkan pesan beliau, Iyakum wa zuhur, fa inna zuhur, taksiru zuhur, hindarilah terkenal, karena terkenal itu hanya akan menjadi beban, kata beliau. Jadi hindari nampak di permukaan. Karena nampak di permukaan itu hanya menjadi beban. Nah, jadi beliau lebih dahulu tuh. Beliau katakan, kalau ada yang mau nge-share segala macam, mohon jangan pakai foto, kata beliau. Nah, anak muridnya ya sudah ngikut saja. Nah, jadi itulah kisahnya. Yang terakhir itu sempat ada beberapa kawan yang bilang, Ustadz nggak mau pakai foto. Nah, karena tadi memang nggak ingin dulu lah untuk dikenal orang. Bahaya, belum siap hatinya. Imam Sufyan As-Sauri di dalam kitab Tambihul Muqtarin itu mau buka majelis kalau muridnya cuma tiga. Lebih dari tiga bubar. Enggak mau beliau. Beliau enggak mau majelisnya besar. Kenapa? Takut hatinya jadi rusak. Jadi ke majelis tiga orang dah. Kalau lebih dari tiga bubar. Enggak mau. Ya Allah ya Rahman. Ini sebanyak ini mau gimana nih? Hati belum lagi seperti Imam Sufyan As-Sauri. Nah, Zaiduna Abu Hurairah juga bilang kalaulah bukan karena ancaman menyembunyikan ilmu itu adalah neraka, aku tidak akan menyampaikan hadis kepada kalian. Tapi karena ancaman menyembunyikan ilmu itu adalah neraka, maka aku sampaikan juga. Nah, jadi memang bukan pilihan, tapi keharusan menyampaikan ilmu dan keharusan meluruskan hati. Doakanlah guru-guru bukan cuma murid saja, guru minta doakan karena gampang disesatkan hatinya. Nah, ini yang punya-punya majelis sadari hatinya, kualitasnya seperti apa, banggakah dengan majelisnya yang besar, apalagi kalau sampai sakit hati, kok si fulan ngambil jamaahku nah <tuh> inna wa inna berhenti aja ngajar dah kalau udah begitu, kalau udah sakit hati muridnya pindah ngaji, udah berhenti aja ngajar, belum layak untuk mengajar kalau seperti itu, kalau seandainya seperti itu nah. mana si fulan, biasa kita ramai nih, sana ada buru katanya lebih enak kecil hati dia. Dulu pesan Ustaz Hafiz Yazid almarhum, suruh orang mengaji ke kawanmu, gitu kan. Nah, ngomong ngaji apa ngaji tauhid? Oh, ngaji tauhid yang bagus sama si fulan. Nah, ngaji sana. Mau ngaji apa sama saya ngaji fikih? Oh, sama fikih itu sama si fulan, itu lebih bagus Mau ngaji apa Kemarin ngaji nahu? Nahu sama kawanku yang dari Urba sana itu lebih bagus. Arahkan ke orang gitu. Nah, itu tadi untuk mengikis yang seperti itu. Nah, jangan pula kita mau ngaji apa, semuanya aku bisa sini. <laughs> Nalilah. Mau fikih, insya Allah. Mau kita apa-apa. Mau tauhid. Nah. mau yang dalam atau mau yang dangkal. Mau nahu, mau yang tipis atau mau yang tebal. Nah, pokoknya semua bisa. Lah. Nah, begitu justru kata Ustaz Habis itu arahkan ke kawan-kawan kita. Nah, jadi sama kata Imam Ghazali, yang paling banyak hasad dengkinya itu adalah pura wal ulama. Para kori dan oh, ulama. Ori itu banyak dengginya. Kenapa? Karena begitu ada orang yang bacaannya lebih bagus, dia pasti merasa tersaingi. Wah. nih jadi Isra Miraj jadi nggak dipanggil lagi. Maulidan yang nggak dipanggil lagi. Jadi akhirnya bukan senang ketika ada orang yang bacaannya lebih bagus, tapi jadi hasad. Begitu juga ulama. Makanya ulama ini jangan lepas dari kitab Tasawuf supaya hatinya bisa bersih. Nah. <tuh> jadi jangan niat ngajinya itu supaya berhadap manusia kepadanya dan mendatangkan dunia. dah jangan mendatangkan dunia dan kemuliaan pada raja-raja supaya jadi mulia di tengah orang-orang yang tinggi pangkatnya dan lainnya daripada dunia. Maka tiadalah dapat fadilah menuntut ilmu yang tersebut. Nah, dan hendaklah ini akan datang.